Ahmad. Dan sekarang mereka bersedia untuk mereka mulakan dan dilepaskan sekarang ini. Dari awal lagi cuba menutup ruang di situ adalah pelumba yang berada di petak utama, Haziq Hamdan. Yang cuba tapi dia dapatnya kehilangan kedudukan di hadapan. Ada masuk di bahagian dalam itu, tidak silap saya adalah Khalid Asyaf Mahmud yang berjaya untuk ke depan. Selekor pertama memang agak sukar sedikit kerana agak sempit dan kita lihat di mana itu dia telah pun lepas Khalid Asyaf Mahmud. Haziq Hamdan di tempat yang kedua buat masa ini. Di mana kedudukan Amirul Arif Musa yang bermula dari petak yang ketiga. Dan kedudukan kita beri tepuan di hadapan terlebih dahulu Khalid Asyaf. Dengan sekarang Haziq memberikan tekanan. Di belakang Haziq ialah tak sahaja ialah Syafiq Rasul yang meluru ke depan. Yang berada dalam kedudukan tiga pelumba di hadapan. Jadi persaingan ini sudah pun berubah. Walaupun Syafiq bermula di petak yang keempat tapi dia bijak untuk mendapatkan tiga selekor awal untuk berada dalam tiga kelompok di hadapan. Kita lihat sudah pun menjarakkan kedudukan. Di belakang ketinggalan sedikit untuk Fidel Samdan. Di kedudukan yang keempat di belakang Amirul Arif Musa. Oh, ada seorang pelumba. Ada seorang pelumba nampak yang tadi yang ke depan sedikit di selekor. Tapi tak apa, tepuan kembali kepada perlumbaan sekarang ini. Di mana Khalid Asyaf Mahmud masih lagi bertahankan kedudukan di hadapan tempat pertama. Kedudukan agak rapat antara mereka. Kurang satu saat antara kedua-dua pelumba ini. Masih ada ruang untuk Haziq mengejar. Syafiq Rasul, Fidaus Hamdan, Amirah Musa jatuh tempat yang ke lima buat masa ini. Hafizah Rofar tempat yang ke enam. Kita boleh lihat dan di depan. Satu, dua, tiga, empat ni memang pada kedudukan yang rapat yang boleh untuk memintas lagi sebenarnya. Cuba dari luar. Memang kita tahu Haziq ni pelumba yang sangat agresif. Dia cuba dari luar tadi di selekor. Kerana di sini ada satu selekor U yang agak panjang. U-turn yang agak panjang di bulatan. Dan situ pelumba yang boleh untuk mengambil kesempatan jika berani masuk di bahagian luar. Itulah 6-7-8 sebelum mereka mengambil selekor terakhir untuk melekatkan satu pusingan. Jadi ini adalah situasi pada awal yang begitu sengit. Oh, pasal adik abang sudah pun dekat. Kini tiba iaitu Fidaus. Dia berada di belakang Haziq Hamdan. Tapi mereka tetap di dalam kelompok hadapan. Di depan mereka itu ialah Syafiq Rasul. Itu yang saya katakan tadi. Syafiq tidak akan memberikan laluan mudah. Walaupun dia sudah pun mengesahkan kejuaraan. Tapi kita lihat, oh, berubah semula. Yang mana Haziq meminta ada ruang sedikit saja dari Syafiq. Dia terus berada di depan. Di belakangnya itu ialah diapit oleh Fidaus Hamdan. Rebutan empat kedudukan. Hairi Ashraf di kedudukan yang keempat dalam empat pelumba di hadapan ini. Ya, naik satu dan dua sekarang. Adik-beradik yang kata mereka mahu ke di atas podium. Satu dan dua di penghujung musim. Nampak sekarang ini menjadi setakat ini. Kita baru ada 13 pusingan lagi akan ditamatkan. Jauh lagi dua pusingan baru mereka tamatkan. Tapi sekarang ini kita sudah ada Fidaus dan juga Haziq. Satu dan dua. Diikuti dengan Hairi Ashraf. Kita tinggal di tempat yang keempat. Syafiq tempat yang ketiga. Jadi dua adik-beradik KC ini, pasukan KC. Terjatuh pula baru saya mengatakan tadi. Itu adalah Fidaus yang terjatuh. Fidaus pada kedudukan di tempat yang kedua terjatuh. Dan hampir-hampir Syafiq itu melanggar dan memberikan kelebihan kepada Khalid Asyaf Mahmud naik tempat yang kedua. Sayang, baru saya sebentar sempat saya nak katakan bahawa Fidaus dan juga Haziq ada kelebihan kepada mereka bersaing bersama 1-2. Tetapi di sini, hanya sedikit bump menyebabkan Fidaus terjatuh. Jadi sekarang ini perebutan di depan sudah berubah. Tidak lagi kelihatan Fidaus, tidak lagi kepada Syafiq tetapi terarah kepada Haziq. Haziq peluang yang cukup besar. Agak kita rasa dekat Hairi Ashraf. Jadi Haziq peluang ini walaupun masih jauh, dia perlu menjarakkan, kekalkan momentum ini. Tetapi nyata kalau di depan terlalu lama, agak sukar. Kita lihat datang semula Syafiq. Syafiq sudah pun berada di belakang di tempat yang kedua. Di belakangnya Hairi Ashraf. Tapi sebenarnya lah tadi Fidaus jatuh itu memberikan kelebihan sedikit kepada Haziq kerana di belakang agaklah mereka terpaksa untuk membreak dan ini memberikan jarak kepada Haziq Hamdan dan sekarang ini dia sudah ada jarak sedikit yang kita lihat. Khalid Asyaf Mahmud kembali di tempat yang kedua. Syafiq tempat yang ketiga buat masa ini. Hafizah Rofa yang berada di belakang dan 36 Syafiq Rosli berada di tempat yang keempat. Ya, sekarang tempat yang keempat Syafiq Rosli. Syafiq Rosli tempat keempat, Syafiq Rasul di hadapannya bersama dengan Khalid Asyaf Mahmud berikan tekanan kepada Haziq Hamdan. Mungkinkah Haziq Hamdan akan dapat memecah kebuntuan untuk bergelar pemenang bagi musim ini kerana ini peluang dia berada di hadapan buat masa ini. Syafiq Rosli juga berpeluang. Kita lihat dia sudah pun tiba. Dia akan pasti akan bersaing kepada dua pelumba di depannya. Termasuklah kepada Syafiq Rasul dan juga Hairi Ashraf. Kita lihat seiring sudah tiga pelumba di belakang. Yang mana kalau kita perhatikan untuk Haziq Hamdan ni semakin jauh ada gap 1.5. Masih ada ruang. Kalau ikutkan ada 10 pusingan. Jadi cabaran untuk Haziq.
kekalkan momentum ini, tetapi di belakang ini persaingan ini sesa berubah kembali semula, iaitu Hairi Ashraf. Dia tadi di belakang, kemudian di depan pula. Oh, ini yang menarik. Sempat dia melihat ke belakang di mana pencabarnya, di mana dua Syafiq di belakangnya itu. Tetapi di belakang Hairi Ashraf ialah Syafiq Rasul dan juga Syafiq Rosli di kedudukan yang keempat. Begitu rapat tiga pelumba. Dari luar cuba untuk masuk dalam selekoh yang ke-8, tapi masih kekal untuk Hairi Ashraf. Ya, mungkin pada kedudukan ini nampak memang ini kita berikan tumpuan terlebih dahulu pada perebutan ini. Ini tepat yang untuk kepada kedudukan ketiga. Syafiq masuk untuk melepas. Ada dua Syafiq di sana tekanan tadi. Dua Syafiq bertekanan kepada Hairi Ashraf Mahmud. Hairi Ashraf Mahmud sekarang yang ketinggalan pula dan giliran Syafiq Rosli masuk untuk naik tempat yang kedua. Oh, Hairi Ashraf terjatuh di tempat yang sama. Fidaus terjatuh tadi. Hairi Ashraf terjatuh pula. Dan ini memberikan kelebihan kepada Syafiq Rasul dan Syafiq Rosli. Dua dan tiga sekarang. Dan di belakang itu yang mengejar adalah Hafizah Rofa bersama Amirul Arif Musa. Kan sekali kedudukan berubah. Tapi bagi Haziq Hamdan, dia ada kelebihan di depan sekadar. Dua saat dia mendahului dua Syafiq di belakang ini. Syafiq Rosli dan juga Syafiq Rasul. Apabila berlakunya pergelutan dalam kedudukan kedua yang menyebabkan Haziq semakin jauh meninggalkan pencabarnya. Jadi dia perlu kekalkan, dia perlu bijak untuk fokus. Tidak boleh buat kesilapan. Itu yang pasti kalau secara psikologinya dia dalam keadaan tenang. Tiada tekanan, dia boleh fokus. Namun persaingan yang kita lihat begitu rapat. Kedudukan Syafiq Rosli ini bukan kekal. Ada 8 pusingan lagi. Syafiq Rasul pasti akan terus mencuba. Di belakang ini juga perlu diingat ada 2 pelumba yang datang. Yang menghuni kedudukan yang keempat. Kita lihat 2 Syafiq ini di depan. Masih lagi kedudukan Syafiq Rosli. Syafiq Rasul begitu dekat di belakang untuk kedudukan tempat yang ketiga. Sekarang ini saya rasa 2 dan 3 pun belum masih selamat lagi kerana Hafizah Rofa dan Amir Arif Musa tidak jauh di belakang mereka. Masih boleh mengejar pada striking distance. Masih lagi kerana ada 8 pusingan lagi. Ada 8 lap lagi untuk mereka habiskan. Dan ini masih lagi terbuka. Cuma sekarang ini Haziq yang menguasai sekarang. Peluang pada Haziq bagaimana untuk dia mengawal perlumbaan ini. Kerana dia berada di depan dengan kelebihan 1.7 saat. Dan Syafiq Rosli memberikan tekanan. Diikuti dengan Syafiq Rasul, Hafizah Rofa, Amir Ali Musa. Kita berikan tumpuan kepada 4 pelumba ini. Untuk 2 tempat terakhir atas podium kerana kita beranggapan bahawa di hadapan kedudukan ini agak sedikit selesa. Selesa-selesa pun kena telah sampai Syafiq Rosli di belakangnya sekarang ini. Tidak boleh ada kesilapan. Tak boleh berlaku di antara kesemua pelumba di hadapan. Andai berlaku, akan berlakulah perubahan sebagaimana apabila terjatuhnya Fidaus yang mana terjatuhnya juga Hairi Ashraf. Dari perebutan itu sudah pun berubah. Dan sekarang semakin rapat kalau kita lihat gap dari jarak tadi 1.7 sekarang kurang dari 1 saat sekarang ni. Haziq Hamdan, Syafiq Rosli, Syafiq Rasul, Hafizah Rofa, Amirul Arif Musa antara 5 pelumba ini. Dan Amirul telah pun sampai. Bukan kelebihan pada Amirul, pengalaman yang ada pada dirinya yang akan digunakan sepenuhnya untuk dia cuba mengejar pelumba di hadapan. Masih lagi belum selamat untuk kedudukan atas podium pun. Kita lihat Syafiq cuba mengintai untuk masuk tapi ditutup oleh Haziq Hamdan buat masa ini. Dia ada banyak masa lagi, ada 6 pusingan. Andai Haziq dipintas tapi dia berpeluang untuk memberikan cabaran kepada Syafiq. Syafiq yang begitu rapat di belakang. Tak mustahil Syafiq akan memintas kedudukan Haziq kerana dia terlalu lama dari awal. Pusingan pertama sekitar 9 pusingan masih lagi diketuai oleh Haziq. Jadi dia perlukan cabaran. Tetapi bagaimana andai dia dipintas oleh Syafiq, bagaimana dia nak datang semula. Itu juga yang menarik untuk kita melihat penghujung nanti dalam perlumbaan ini. Kosongkan 2 saat sekarang ini. Syafiq Rosli akan cuba di bagian dalam. Syafiq akan masuk. Syafiq percaya menempasi Haziq sekarang ini. Syafiq di depan. Syafiq Rosli percaya meminta Haziq Hamdan. Baki 6 pusingan lagi akan tamatkan selepas dia mendahului sekian lama dari awal perlumbaan. Sekarang dia terpaksa mengejar pula Syafiq Rosli yang ada di depan. Dan di belakangnya Syafiq Rasul hampir, semakin hampir di belakang. Di kedudukan yang pada satu ketika kita katakan agak selamat dengan 2 saat di depan. Tapi sekarang ini dia telah pun dapat dipintas. Tapi masih lagi pada jarak yang boleh. Seperti yang katakan tadi, apa yang boleh dilakukan untuk mengejar pelumba di depan. Ya, dia perlu meminta. Ada 5 pusingan, ada peluang. Yang penting untuk Haziq, dia tidak boleh membiarkan gap yang jauh kepada Syafiq Rosli. Tetapi selain 2 tumpuan di hadapan, pelumba pengalaman kita kata awal tadi, Amirul Arif Musa. Dia dalam pencabar sekarang ni, tak mustahil pun dia boleh ada di podium. Andai kata pelumba di hadapan berlaku sebarang perkara tidak dengan ini, walaupun ada gap sedikit untuk pelumba ini, untuk Amirul Arif. Dia cuba untuk memberikan podium bagi pasukan yang sekian lama bagi SCK.
dan sekarang dia cuba untuk mengejar. Tapi sekarang ini terpulang kepada stamina pelumba masing-masing kerana baki 5 pusingan perlumbaan lagi. Stamina juga memainkan peranan dalam perlumbaan dan dia dikejar oleh Alif Daniel dan juga Alif Ashraf. Tairuddin pula di belakang. Dan semakin rapat perlumbaan ini walaupun kita tahu kejuaraan keseluruhan bagi musim ini telah pun kita ketahui, tapi persaingan perebutan untuk memenangi perlumbaan di Batu Kawan ini masih lagi terbuka di hadapan. Saya pasti Haziq akan cuba untuk mengejar kerana Haziq terbaik tempat yang kedua yang didudukinya pada pusingan yang keempat dan dia cuba untuk memenangi buat kali pertama perlumbaan, tapi nampak Syafiq Rosli semakin kuat di hadapan ini. Dan ya, cukup selesa dia meninggalkan Haziq di tempat yang kedua. Kita lihat tiga selekoh penting 6, 7, 8 ini yang perlu diberikan perhatian. Kita lihat melepasi selekoh yang ke-8 masih lagi di depan, masih lagi selesa. Syafiq Rosli menuju selekoh yang terakhir nanti untuk melengkapkan satu lagi pusingan. Bermaksud selepas ini mereka berbaki tiga pusingan untuk Haziq, Syafiq. Mereka perlu segera tindakan ya. Yang boleh dilakukan berbaki di penghujung ini nanti. Tapi nampaknya kedudukan Haziq pula sekarang ini berbahaya. Tadi kita lihat bagaimana kalau dia dapat untuk mengejar Syafiq Rosli, tapi Syafiq Rasul pula mengetuk di belakang, mengintai pulang. Oh, kesilapan sedikit oleh Haziq. Haziq melakukan kesilapan dan membolehkan Syafiq Rasul terlepas. Dan sekarang kedudukan podiumnya pula dicabar oleh Abizar Rofa yang berada di tempat yang keempat sekarang ini. Hanya sedikit saja kesilapan mengubah segala-galanya untuk kedudukan Haziq. Sekarang ini ialah untuk Haziq cabarannya berbeza. Dia perlu mengejar pelumba di hadapannya untuk ya. Mendapatkan tempat kedua terlebih dahulu kerana tapi semakin suntuk tempoh masa ini saya ada. Saya rasa tempat ketiganya pun diberikan sekarang ini belum selamat kerana Abiz Arafat mengejar di belakang. Amir Ari Musa juga tidak jauh di belakang itu mengintai peluang jika ada kesilapan dari pelumba di hadapan. Kerana agak rapat kedudukan 2, 3 dan 4 nampak dia seperti memainkan sesuatu pada jenteranya dan tapi dikembali untuk mengejar Syafiq Rosli sekarang ini. Ini adalah perebutan untuk podium sekarang untuk dua podium terakhir dan kita lihat dia cuba masuk sekarang ini. Cantik sekali Haziq berjaya untuk melepasi. Kali ini dia berjaya untuk naik tempat yang kedua kembali. Haziq Hamdan berada di depan Syafiq Rasul buat masa ini. Syafiq Rosli jauh di depan sekarang. Syafiq terus berusaha walaupun kita lihat begitu dekat 3 selekoh 6, 7, 8 ini. Inilah yang kebiasaannya kita akan saksikan. Mereka akan cuba ambil peluang begitu rapat di belakang Haziq. Haziq di kedudukan 4, 5 juga masih kemungkinan tak mustahil akan berubah. Amirul masih lagi dalam kedudukan yang konsisten. Dia mengekori di belakang. Masih rapat kedudukan. Satu saja nampaknya 3, 4 saat di depan. Jadi kita perhatikan perebutan ini membolehkan sebenarnya keluar pada Syafiq Rosli lebih jauh lari di depan kerana mereka di belakang ini berhati-hati sedikit kerana mereka sedang bersaing untuk mengekalkan kedudukan masing-masing. Bagi Haziq cuba mempertahankan kedudukan tempat yang keduanya. Bagi Syafiq Rasul cuba untuk mengejar dan juga Afizah Rofa cuba untuk merampas kedudukan tempat yang kedua. Sementara di belakang sedang mengintai peluang adalah Amirul Arif Musa sentiasa berada di belakang kelompok ini. Kita berada di pusingan yang terakhir. Ini adalah peluang terakhir untuk mereka bagi mengejar Haziq Hamdan di tempat yang kedua sekarang ini. Sementara di depan adalah semakin jauh Syafiq Rosli untuk mendapatkan kemenangan pertama. Dia mengimpikan kemenangan ini kerana sebelum ini hanya dua pusingan terbaik. Pusingan pertama di tempat yang ketiga, ketujuh dan pusingan keempat. Dan dia menuju penghujung untuk kejuaraan pertama menutup tirai pusingan yang terakhir. Tapi perebutan di kedudukan kedua. Sayang untuk Haziq. Dia terlepas. Satu lagi kesilapan dilakukannya. Haziq nampaknya ada masalah dengan jentera mungkin. Tapi Haziq terlepas peluang langsung ke atas podium. Syafiq Rasul dan Abizar Rofa yang naik ke atas podium. Dan Amir Arif Musa juga berjaya untuk memintasnya. Jadi kedudukan berubah di selepas selekoh yang terakhir menuju ke kawasan penamat. Jadi kedudukan yang tamat dalam perlumbaan kita lihat Syafiq Rosli yang berjaya memenangi perlumbaan di tempat yang pertama. Syafiq Rosli tempat yang pertama, kemudian diikuti tempat yang kedua Syafiq Rasul dan Afizah Rofa mengungkapkan podium pada perlumbaan kali ini. Nombor 36 untuk pasukan Pinas Pintar Yamaha Maju Moto. Syafiq Rosli tempat yang kedua, Afizah Rofa tempat yang ketiga dengan Haziq tempat yang kelima. Itu kedudukan misalnya
seperti yang Azlan katakan tadi, kemenangan bagi Syafiq Rosli ini pada musim yang bukan menjadi miliknya, tapi ia kemenangan yang bermakna kerana kalau kita lihatkan pada prestasinya, dia dua kali atas podium, tempat yang ketiga di pusingan pertama dan pusingan yang keempat. Kita akan lihat keputusan perlumbaan. Syafiq Rosli berjaya menangi perlumbaan. Syafiq Rasul tempat yang kedua. Muhammad Afizal Rofa tempat yang ketiga. Amir Arif Musa tempat yang keempat.